بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا. وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار هذا كان sekalian yang رحمة Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam الله سبحانه وتعالى برفرمان الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله سجل فجيل الله بقى الله Alladhi khalaqas samawati wal ardu Yang telah menciptakan langit-langit dan bumi Waja'alaw zulumati wal nur Dan yang telah menjadikan akan segala kegelapan dan cahaya Para ulama kita di kalangan ahli tafsir Menjelaskan bahwa dalam ayat ini terdapat beberapa poin penting terkait masalah aqidah yang seharusnya dapat kita ambil. Pertama, ayat satu dari suratul an'am ini. Di awal ayat ditegaskan dengan firman Allah. Alhamdulillah memberikan pemahaman bahwa hakikat segala pujian adalah milik Allah. Segala bentuk pujian. Termasuk pujian dari makhluk kepada sesama makhluk. Pada hakikatnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya. Allah menegaskan setelah menetapkan pujian tersebut bagi zatnya diikutkan dengan kata khalaqah. sehingga kata ini memberikan pemahaman adanya sifat al khaliq bagi Allah Subhanahu wa taala yang maknanya adalah al-ibraz min adami keal wujud. Maknanya adalah al-ibraz min adami ilal wujud mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Ini makna khalaqa dan makna ini hanya khusus milik Allah. Karena itu para ulama kita mengatakan tidak boleh menisbatkan kata al-khaliq kepada selain Allah. Termasuk juga tidak boleh menamakan makhluk dengan khaliq atau al-khaliq. Kecuali dengan penyebutan abdun di depannya menjadi abdul khaliq. Adapun khaliq saja tidak boleh. Oleh karena itu salah satu dari nama-nama Allah yang khusus baginya. Nah jadi Kata "holoko" dalam ayat ini memberikan penegasan bahwa hakikat segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Hakikat segala sesuatu selain Allah adalah diadakan oleh Allah, dari tidak ada menjadi ada. Karena itu, segala apapun selain Allah itu baru memiliki permulaan fahuwal qadimu wama siwahu hanya dia allah al qadim yang tiada bermula wama dan apapun selain allah adalah baharu fahuwal khaliqu siwahu hanya dia allah pencipta dan segala sesuatu selain allah adalah ciptaan allah diadakan olehnya dari tidak ada menjadi ada Kemudian pada lanjutan ayat ini Allah menyebutkan as-samawat. Khalaqas-samawat wal Langit-langit dan bumi. Dan kemudian diikutkan dengan az-zulumat wan nur wa az-zulumati wan nur juga yang telah mengadakan atau menjadikan az-zulumat segala kegelapan wan nur dan cahaya. Penyebutan empat makhluk Allah ini. Dua pertama, as-samawat wal ardu, langit dan bumi, adalah isyarat kepada benda yang disebut dengan benda kasif. Yaitu benda yang dapat disentuh atau digenggam dengan tangan atau diraba dengan tangan. Lalu dua berikutnya, yaitu az-zulumat wan nur adalah isyarat kepada benda latif yaitu benda yang tidak dapat disentuh atau diraba digenggam dengan tangan sehingga ayat ini walaupun menyebutkan hanya empat ciptaan Allah saja tetapi sesungguhnya sudah tercover di dalamnya seluruh ciptaan Allah yang lain-lainnya. Dan ayat ini memberikan isyarat bahwa segala makhluk Allah apapun dia, segala ciptaan Allah apapun dia adalah tidak lepas dari dua macam benda ini. Antara benda kasif atau benda latif. Manusia benda kasif dapat disentuh, dapat diraba. Bumi, langit, matahari termasuk dalam hal ini. Bintang, bulan, arash, al-kursi, Allahul al mahfuz dan lain sebagainya. Itu adalah benda-benda kasif yaitu benda yang dapat disentuh atau diraba dengan tangan. Nah, kemudian yang kedua adalah benda latif yaitu benda yang tidak dapat disentuh dengan tangan seperti dalam ayat tadi dicontohkan oleh Allah az-zulumat nur kegelapan dan cahaya atau sinar Termasuk dalam hal ini adalah angin atau udara juga termasuk ruh. Juga termasuk jin dan malaikat. Oleh karena asal penciptaan malaikat itu dari cahaya. Termasuk daripada benda latif. Nah, jadi seluruh makhluk Allah, seluruh ciptaan Allah tidak lepas dari salah satu dari dua benda ini antara benda kasif atau benda latif. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan itu semua. Semua makhluknya itu yang tidak lepas dari dua macam hmm, benda tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan ciptaannya. Itulah mengapa di awal ayat Allah menyebutkan dengan kata khalaq khalaqas samawati wal ardu wa ja'ala saya memberikan pemahaman bahwa Allah yang menciptakan ciptaan-ciptanya tersebut maka Allah tidak sama dengan ciptaannya tersebut dengan demikian difahami dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan benda Allah bukan benda kasif dan Allah bukan benda laqif. serta demikian pula Allah tidak disifati dengan sifat-sifat benda oleh karena Allah bukan benda, maka sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Wajib kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat, tetapi bukan dalam makna sifat-sifat benda. Allah Maha Suci dari sifat-sifat benda, salah satunya dari sekian banyak sifat benda adalah bertempat, atau duduk, atau memiliki arah atau bersemayam atau bergerak atau diam turun naik ukuran warna dan lain sebagainya. Itu adalah di antara sekian banyak contoh daripada sifat-sifat benda. Nah, jadi salah satunya dari sekian sifat-sifat benda tersebut adalah bertempat. Sesuatu yang memiliki tempat, mestilah yaitu benda, yang memiliki bentuk dan ukuran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan benda. Oleh karena itu maka Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah ini dari sekian banyak dalil dari Al-Qur'an menunjukkan kepada pemahaman keyakinan suci yang wajib kita yakini adanya bagi Allah, yaitu bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah ini yang pertama. Berikutnya kita akan melihat uh, kitab tafsir dari sekian banyak kitab tafsir tabar di kalangan ulama kita ulama ahli sunnati wal jamaah dalam menetapkan keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah salah satunya seperti ada di catatan di hadapan kita yang diungkapkan oleh ahli tafsir terkemuka di kalangan ulama ahli sunnati, wal jamaah yaitu al-imam al-mufassir Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi dalam kitab tafsir yang sangat terkenal al-jami' li ahkamil quran atau lebih dikenal atau dikenal pula dengan tafsir al-Qurtubi kitab tafsir yang sangat besar ini kitab tafsir mu'tabar. Artinya menjadi sandaran dianggap sebagai kitab rujukan. Diakui kepakaran penulis atau penyusun kitab tafsir ini oleh para ulama kita di kalangan ahli sunnah termasuk oleh orang-orang yang menentang kita. Menentang kaum ahli sunnati wal jamaah. Karena kitab tafsir ini sering juga dipakai oleh kaum musyabihah mujassima termasuk di zaman kita sekarang ini kitab tafsir ini kadang menjadi rujukan oleh orang-orang wahabi di mana mereka berakidah tasbih dan tansim di mana mereka menetapkan tempat dan arah bagi Allah kita akan lihat dari catatan-catatan beliau dalam kitab tafsirnya ini dalam penegasan aqidatut tanzih aqidah kesucian Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya khususnya kesuciannya dari tempat dan arah. Al-Imam al menuliskan sebagai berikut Wal -aliyyuh. ada di hadapan kita. Tampil ya tulisannya. Wal -aliyyuh. يراد به علو القدر والمنزلة لا علو المكان لأن الله منزه عن التحيز والعلي يدان العلي آه نما الله العلي يراد بمقصود به دنيا العلي alul qadri itu ketinggian derajat wal manzilati dan kedudukan la alul makani bukan ketinggian tempat karena Allah karena sungguhnya Allah munazzahun itu suci anit tahayyuzi dari bertempat dari memiliki arah Nah, jadi ini adalah salah satu penegasan dari pernyataan al-Imam al-Mufassir al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya dalam uh, menyebutkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Beliau mengatakan "Inna Allah munazzahun Anit tahayyuz." Allah Maha suci dari tempat, sehingga tidak dikatakan tidak boleh dikatakan bagi Allah di satu tempat atau di semua tempat. Tidak boleh dikatakan bagi Allah di satu arah atau di semua arah. Tidak boleh dikatakan bagi Allah bertempat di langit atau bersemayam di atas arsh. Keyakinan buruk kaum musyabbiha dari dahulu hingga sekarang. Termasuk keyakinan buruk yang diyakini oleh kelompok yang disebut dengan wahabi. Yang di zaman kita ini mereka mengaku kelompoknya berubah kata mereka sebagai kelompok salafi. Sesungguhnya mereka adalah wahabi. Mereka berkeyakinan. Seringkali mereka mengungkapkan. Dengan ungkapan semacam ini. Yaitu mengatakan Allah di langit di atas arash. Na'udzubillah. Jadi ungkapannya pun rancu. Mereka mengatakan Allah bertempat di langit di atas Arsy. Padahal langit dan Arsy adalah dua ciptaan Allah yang berbeda. Jadi ungkapan mereka rancu itu. Jika hendak meminta ketegasan dari mereka, menurutmu sesungguhnya menurutmu Allah di langit atau di Arsy? Engkau mengatakan ungkapan seperti itu itu mereka bingung sendiri itu tidak dapat menjawab dengan hanya pertanyaan sederhana seperti itu karena ungkapan mereka pasti seperti itu mereka mengatakan Allah bertempat di langit di atas arsy Nah, kembali lagi jadi al-Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa Allah suci dari arah, Allah suci dari tempat. Nah, di antara sekian banyak ungkapan beliau dalam menegaskan kesucian Allah, dari menyerupai ciptaan. Nah, berikut masih dalam kitab yang sama, yaitu dalam kitab Al-Jami'eh li Quran atau yang populer dengan tafsir al Qurtubi. Di bagian lain dari kitabnya tersebut al Imam al Mufassir al Qurtubi mengatakan, wa ma'na fauq ibadhi fauqiyatul isti'la'i bil qahri wal ghalabati alaihim. Ayy, hum Sahtatashkhirihi la fawqiyatumakanin. Wa ma'na fawqa ibadihi dan ma'na fawqa ibadih. Ini ayat firman Allah dalam suratul al an'am ayat 18. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Makna harfiah fawqa ibadih di atas para hambanya. Nah di atas di sini jangan difahami dalam makna indrawi. Al-Imamul al Qurtubi mengatakan fauqa dalam ayat ini yang dimaksud fauqiyatul isti'la'i adalah fauq dalam makna menguasai bil qahri dengan menundukkan wal ghalabati dan mengalahkan alaihim atas mereka para makhluknya. Hai artinya hum mereka para hamba ibadihi para hambanya tahta tazkhirih di bawah kekuasaan Allah bukan dalam makna di atas dari segi tempat atau arah la fawqiyatu makani nah ini penegasan al al -Qurtubi. jadi penyandaran kata fawq yang disebutkan bagi Allah bukan dalam makna indrawi Bukan dalam makna fisik. Bukan dalam makna tempat dan arah atas. Bukan. Bukan berarti Allah bertempat atau memiliki arah di arah atas. Tidak. Tetapi fawq yang dimaksud adalah fawqiyah ma'nawiyah. Yaitu fawqiyatul rutbati atau fawqiyatul isti'la'i. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Yaitu dalam makna menguasai atau menundukkan. Sehingga ayat ini suratul An'am ayat 18 ini wa qahiru ibadi jika hendak diterjemahkan maka terjemahan yang terbaik adalah dengan mengatakan wa dan dia Allah al yang maha menundukkan atau menguasai fawqa ibadi terhadap para hambanya. Cukup seperti itu. Yang menguasai dan menundukkan atas para hambanya atau terhadap para hambanya. Nah, ini juga dari tulisan Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Dalam menegaskan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini di footnote-nya di, halak, di nomor 222. Itu dalam kitab Tafsir Al-Jami' di Ahkam Al quran Juz 6. Halaman 399, Quran Surat Al-An'am. Nantilah lihat, silahkan rekan-rekan untuk merujuk kepada kitab aslinya. Atau kitab tafsir yang dalam bentuk bahasa Arab. Kemudian, masih dalam kitabnya yang sama, Al-Imam al, al Qurtubi yaitu dalam kitab Al-Jami'idah Kamil Quran, juga menuliskan sebagai berikut, والقاعدة تنزيهه سبحانه وتعالى عن الحركة والانتقال وشغل الأمكنة والقاعدة dan kaidah. Bermula ini itu kaidah تنزيهه واجب من سُجِّيَكَن أكن اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى anil harokati dari gerak walintiqali dan dari berpindah wasyughlil amkinati dan dari memenuhi tempat-tempat atau berada pada tempat-tempat Nah, Imamul Qurtubi dengan sangat tegas mengatakan bahwa ini adalah kaedah dalam mentauhidkan Allah dalam mensucikan Allah dari menyerupai ciptaannya. Wajib kita berkeyakinan bahwa Allah Maha Suci daripada gerak dan diam. Karena gerak dan diam itu adalah sifat benda. Maha Suci dari berpindah baik dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari arah atas kepada arah bawah. Faham ini? Nah, karena itu maka hadisun nuzul atau hadis yang disebutkan atau yang dikenal dengan hadisun nuzul yang di dalamnya ada penyebutan redaksi yang zilu rabbuna. bukan dalam mana Allah turun dari atas ke bawah tetapi yang di, yang turun adalah malaikat pembawa rahmat dengan perintah Allah dengan dalil ada riwayat lain menyebutkan dengan kata yunzilu rabbuna. Nah, kalau yunzilu itu namanya fi'il lazim. Tapi kalau yunzilu muta'addi, membutuhkan kepada maf'ul bi. Sehingga uh, dapat difahami bahwa kata yunzilu ini yang turun adalah malaikat dengan perintah Allah. Dan ini menafsirkan kata yunzilu. Nah, Saling menafsirkan dua hadis ini dengan dua redaksi tersebut masing-masing. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada gerak dan diam. Maha suci dari berpindah, maha suci dari tempat dan arah. Nah, ini juga penegasan Al-Imam al -imamul dalam kitab tafsirnya tersebut. Jadi ada beberapa tempat dari kitab tafsirnya dengan sangat-sangat tegas Al-Imamul Qurtubi menyebutkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Lanjut. Dalam menafsirkan firman Allah Al-Imamul Qurtubi yaitu dalam menafsirkan firman Allah au ya ba au ya rabbuka au ya ti ba'd ayati rabbik ya robbika. Nah di dalam ayat ini ada penyandaran kata ya'ti disandarkan kepada Allah, Robbuka. Yang dimaksud rabbuka di sini tentu Allah. Nah, makna harfiah ya'ti atau makna zahir daripada ya'ti artinya datang. Fi dari akar kata akar kata أتى يأتي أي جاء يجيء أتى يأتي الإمام الكرطبي من الإسكندر terkait آية ترسبوت وليس بلا بركة وليس مجيئه تعالى حركة ولا انتقالا ولا زوالا لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي jisman au jawharo. Walaysa maji'uhu dan bukanlah maji'nya Allah. Ja'a atau ata yang disandarkan. Atau ya'ti dalam ayat di atas. Yang disandarkan bagi Allah. Atau dalam ayat lain dengan kata ja'a. Seperti dalam surat al-fajr. Wa ja'a rabbuka. Nah bukanlah uh, al-maji' yang disandarkan bagi Allah tersebut harokatan itu harokat bukan dalam makna gerak walaupun dan bukan pula dalam makna berpindah wala zawalan dan bukan pula dalam makna cenderung atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain Lianna dhalika karena demikian itu Harakat. Al-intiqal. Al-zawal. Innama yakunu. Sesungguhnya. Hanyalah ada. Demikian itu. Ada kanal jai. Jika adanya. Yang datang. Jisman. Itu sebagai jisim. Atau jawaran. Atau sebagai benda. Sebagai jawar. Nah. Datang dalam pengertian bergerak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu hanya berlaku bagi sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran bagi sesuatu yang merupakan benda. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Karena itu Allah tidak disifati dengan al-maji' bi ma'nal harakati wal intiqal tidak boleh disifati dengan ja'a dalam makna berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau ya'ti difahami dari satu arah ke arah yang lain. Allah Maha Suci dari pemahaman demikian itu. Nah, jadi ini juga merupakan penegasan yang sangat mendalam dari Al-Imamul Qurtubi terkait bahwa Allah Maha Suci dari sifat-sifat kebendaan salah satunya adalah dari tempat dan arah. Ada banyak para ulama, semua ulama kita di kalangan ulama Ahlus menetapkan keyakinan suci ini. Allah Maha Suci dari al-harakah, dari as-sukun, al dari al-intiqal, berpindah, dari al-ittisal, menempel. Dari الاجتماع dari berkumpul atau menyatu atau terpisah. Allah Maha dari sifat-sifat kebendaan seperti itu. Pada bagian lain lanjut. Pada bagian lain masih dalam kitab tafsir Al-Jami' ah. li Ahkamil Quran. Masya Allah banyak sekali ini. Tulisan Al-Imam Al-Qurtubi dalam menjelaskan kesucian Allah dari menyerupai ciptaannya. Dan kesuciannya dari uh, tempat dan arah. Yaitu tulisan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Surat al Anbiya. Ayat 87. Firman Allah. Wazannuni. إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الإمام القرطبي من كان تركي تفسيرا آيات إنه Apa yang dalam قال وقال أبو المعالي قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متي قوله صلى الله عليه وسلم سبني رسول الله صلى الله عليه وسلم La tufadziluni. Jangan kalian utamakan akan aku ala Yunus ibn Matta. Atas Yunus ibn Matta. Yang dimaksud Nabi Yunus alaihi salam. Apa yang dimaksud dengan hadis Rasulullah ini? Al-ma'na. Maknanya. ini maka sesungguhnya aku. Yang dimaksud Rasulullah. Lam akun ana wa ana fi sidratil muntaha. Tidaklah adanya aku ketika aku di sidratil muntaha bi aqraba ilallahi minhu. Lebih dekat kepada Allah minhu dibanding Nabi Yunus. Wa fi qa'ril bahri. Dan sementara dia Nabi Yunus berada di kedalaman lautan. Fi batunil huti dalam perut ikan yang sangat besar. Al-hud itu artinya ikan yang besar. Jadi yang dimaksud sabda Rasulullah la ala Yunus ibn Matta, jangan kalian mengagungkan aku hanya karena aku diangkat ke Sidrotil Muntaha ke arah atas. Sementara Nabi Yunus dibawa oleh ikan dalam perutnya ke kedalaman lautan. Bukan berarti aku lebih dekat kepada Allah itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Artinya apa? Penisbatan atau penyandaran kami. Rasulullah yang dimaksud. Dengan Nabi Yunus bagi Allah sama saja. Bagi Allah sama saja. Mereka yang berada di puncak gunung. Dari bagian bumi ini. Dan mereka yang berada di lembah yang sangat dalam, atau bahkan di dalam perut bumi, misalkan mereka yang menambang, misalkan di perut bumi, bagi Allah sama, penisbatan jarak bagi Allah tidak menjadikan satu atas lainnya lebih mulia, artinya sama saja jarak tersebut bagi Allah. Karena kemuliaan itu tidak ditegaskan, tidak ditentukan oleh jarak. Para malaikat, tempat mereka di langit, langit yang tujuh lapis itu penuh dengan para malaikat. Lalu, tempat para nabi di bumi. Namun demikian, para nabi lebih tinggi derajatnya dibanding para malaikat. Nah, jadi, jangan kemudian dikatakan malaikat lebih tinggi derajat dibanding para nabi, hanya karena malaikat ada di langit. Tidak, para nabi lebih mulia dibanding para malaikat, bahkan satu orang nabi Allah lebih mulia dibanding seluruh para malaikat Allah, lebih tinggi derajat dibanding seluruh para malaikat Allah. Padahal, tempat mereka di mana, di langit, para nabi di mana, di bumi, di bawah. Nah, jadi penisbatan tempat atau penyandaran tempat kepada makhluk Allah tidak menjadikan satu atas lainnya lebih mulia hanya karena beda tingkatan satu di atas satu di bawah. Sama sekali tidak. Nah, jadi inilah yang dimaksud oleh sabda Rasulullah tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Adapun dari segi derajat tentu Nabi kita atau Rasulullah sayyiduna wa imamuna afdhalu khalqillah lebih tinggi derajatnya dibanding Nabi Yunus imamul anbiya wal mursalin nah, tetapi beliau mengatakan la tufaddiluni ila Yunus ibn mata di situ ada rahasia yang tercantum di dalamnya seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Qurtubi mengutip daripada Imam abul Al Ma'di lanjut dalam kemudian dalam menafsirkan firman Allah wajah Arabuka wal malaku soffa wa surat al fajr. Al Imam al Qurtubi menuliskan Allahu jalla sanauhu dan Allah jalla sanauhu yang maha agung kesuciannya. La Yusafu tidak disifati bit dengan perubahan. Min makanin ila makanin dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa anna lahut tahawulu. Dan bagaimana mungkin. Lahu baginya Allah at-tahawulu adanya pergantian. Adanya perubahan. Artinya mustahil. Walintiqal. Dan bagaimana adanya intiqal bagi Allah. Artinya perkara mustahil. Anna lahu at-tahawulu walintiqal. Wa la makana lahu wala awana dan sementara padahal Allah itu ada tanpa tempat dan tidak terikat oleh waktu. Wala yajri alaihi waktun wala zaman dan tidak berlaku atas Allah waktu dan zaman. Karena fi jarayanil waqti shay'i fautul awqati wa man fatahu syai'un fahuwa ajizun oleh karena dalam berlakunya waktu atas sesuatu itu terlewatkannya waktu apa yang sudah dilewati oleh kita berarti sudah di belakang kita sekarang kita berada di waktu ini yang terlewat dari kita maka berarti sudah berlalu terus berbaharu seperti itu manfaat dan itu menunjukkan apa terlewatnya waktu tersebut. Wa manfaatahu dan sesuatu yang atau siapa yang terlewatkan baginya oleh sesuatu fahuwa ja fahuwa itu lemah. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak terikat oleh waktu. Nah, jadi Al Imam Al di tafsir al fajr ini menegaskan dua keyakinan pokok yang sangat penting Allah, yang pertama Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah dan Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman lanjut dalam menafsirkan firman Allah suratul mulk yaitu firman Allah a'amutum ma'u fissamai ayyakhsifabikum ul أأمنتم من في السماء أأمنتم adakah aman oleh kalian man sama terhadap yang ada di langit ayakhsifu bikumul ardh jika menggulung dengan kalian akan bumi nah siapa yang di langit yang dimaksud oleh ayat ini Nah, Imam al menafsirkan ayat ini mengatakan wal muradu biha dan yang dimaksud biha dengannya itu ayat tauqiruhu wa wa tahti adalah mengagungkan atau mensucikan Allah dari uh, kerendahan dan bawah yang dimaksud bahwa Allah Maha Suci dari kekurangan. Wa wasfuhu dan mensifati Allah bil uluwi Dan mensifati yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah untuk mensifati akan Allah bil uluwi dengan ketinggian derajat wal azamati dan keagungan. La bil amakini. bukan dengan ketinggian tempat-tempat wal jihati dan arah-arah dan al-hudud dan batasan-batasan. Jadi bukan makna uh, ayat mangfis sama untuk menetapkan bahwa Allah bertempat di langit, bukan. Tapi itu untuk mengagungkan Allah. Karena bertempat dan arah itu lian eh, amakin wal jihad wal hudud Anha sifatul adzam oleh karena ia itu al-amakin dan al-jihad adalah sifat-sifat daripada sifat-jisifat-jisim. Nah di uh, beberapa ungkapan bahasa Arab itu biasa dikatakan kata fis sama untuk menetapkan keagungan dan kemuliaan dalam bahasa Arab biasa dipakai misalkan fulanun fis sama apa artinya si fulan adalah orang yang agung orang yang mulia orang terhormat bukan artinya si fulan ada di langit dalam bahasa syair dikatakan balagnas sama majduna wasana una wa inna فوق ذلك dzalika jadi ayat ini bait bait syair ini untuk menegaskan balaghnas sama telah sampai oleh kita ke langit yang dimaksud bukan berarti kita bertempat di langit tetapi apa kehormatan kita atau kemuliaan kita telah mencapai puncaknya wa inna lanarjuu fawqa dzalika dan kita benar-benar berharap lebih tinggi lagi daripada itu. Nah, jadi manfis sama di sini bukan untuk menetapkan bahwa Allah ada di langit, tidak. Nah, ini salah satu tafsirannya. Ada tafsiran lain dari para ulama ahli tafsir juga menyebutkan bahwa yang dimaksud manfis sama adalah malaikat. Adalah malaikat. Oleh karena langit itu sendiri adalah tempat bagi para malaikat dengan dasar hadis-hadis Rasulullah. Shallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu pula Al-Imam Al-Qurtubi kemudian mengatakan wa inna ma dan sesungguhnya adalah turfa'ul aidi diangkat akan tangan-tangan bidu'a dengan doa ila sama ke langit karena samaa karena langit mahbatul wahyi manzil wa manzil qatri adalah tempat turunnya wahyu dan tempat turunnya hujan. Wa mahallul dan tempat kesucian, tempat kemuliaan di mana amal soleh diangkat ke tempat tersebut. Wa ma'dinul dan tempat makhluk-makhluk yang disucikan minal malaikati dari para malaikat. Wa ilaiha dan kepadanya as-sama' turfa'u a'malul ibadi diangkat amal-amal para hamba. Wa dan di atas langit-langit arsyuhu adalah arsy Allah. Wa jannatu dan surga. Juga di atas langit dengan di atas langit ketujuh yaitu ada surga dan juga arsy. Dan arsy ini adalah langit-langit surga. Nah, sehingga di arah atas itu ada makhluk-makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah seperti Arash dan surga. Nah jadi kita berdoa menghadapkan telapak tangan ke arah langit oleh karena langit tetap kiblatud du'a. Kiblat du'a. Lanjut. Kama jualallahu sebagaimana telah menjadikan oleh Allah al-Ka'bata akan Ka'bah kiblatan itu sebagai kiblat lid du'a i bagi berdoa dan salat bukan artinya Allah di dalam Ka'bah. Demikian pula dengan ketika kita menghadapkan telapak tangan ke arah langit bukan berarti Allah ada di langit. Tetapi karena langit adalah kiblat doa sebagaimana Ka'bah adalah kiblat salat. Walinnahu dan karena sungguhnya Allah khalaqal amkinata yang telah menciptakan segala tempat. Wa huwa ghayru muhtajin ilaiha dan Allah tidak membutuhkan kepadanya kepada al amkinah tersebut. Wa kana fi azalihi qabla makan zaman wa la makan zaman wa huwa kana. Dan adalah Allah pada sifatnya yang azali. Sebelum terciptanya tempat dan zaman ada tanpa tempat dan tanpa zaman. Dan setelah menciptakan tempat dan zaman Allah tetap pada sifatnya yang azali tersebut yaitu ada tanpa tempat dan tanpa zaman. Nah ini yang dimaksud wahwal ana ala alaihi Nah ini dari kutipan dari tafsir Al-Qurtubi atau Al-Jami' li Ahkam quran Nanti silakan dicek oleh teman-teman. jadi ini menjadi dalil kuat karena kita uh, al kamil Quran ini sering menjadi rujukan oleh berbagai kalangan tafsir al-Qurtubi ini dari uh, berbagai kalangan tidak hanya oleh para ulama atau kaum ahli sunnah wal jamaah saja kadang-kadang orang-orang di luar ahli sunnah juga mengutip daripada tafsir al-Qurtubi ini. Nah, jadi di dalamnya adalah penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa tempat oleh al Imam Al-Qurtubi bahwa Allah mawjudun bila makan wala yajri alaihi zaman. Ada tanpa tempat dan tanpa arah serta tidak terikat oleh waktu dan zaman. Wallahu uh, a'lam hampir satu jam sudah. Sampai di sini pertemuan kita, rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan kita jumpa lagi insyaallah di eh uh, pertemuan berikutnya. Dan mudah-mudahan semua rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat. Nuhalil salasan wa nusalli ala nabi salasan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد على اله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات Masya Allah. Ini rekan-rekan dari mana aja nih? Ujung Barat hadir. Bandung hadir. Patoto. Bandung. Kalimantan. Ustadz. Kalimantan. Masya Allah hadir. Sydney Ustaz. Dari mana? Ustaz. Sydney. Allah. Ustaz. Apakah saya bisa bertanya? Uh, ya bolehlah, tapi jangan terlalu banyak bertanya, waktunya habis. Satu pertanyaan aja, Ustadz. Silakan, silakan. Uh, begini, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Katsiron, Ustad telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bertanya kepada Ustadz eh, baik langsung pertanyaan saya ialah eh, dalam kajian hari ini kan membahas tentang eh, Allah berada eh, tanpa tempat dan tanpa arah ya. lalu eh, jadi Ustadz Mengapa kita menadah eh, Open Mengapa kita eh, saat berdoa menadahkan tangan ke atas langit itu Ustaz. Hmm. Eh, uh, syukran Ustaz, uh, pertanyaan saya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, jadi di pembicaraan terakhir tadi sudah disampaikan termasuk ini juga dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa kita menghadapkan telapak tangan ke arah langit dalam berdoa karena langit adalah kiblat doa. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Bukan artinya Allah ada di langit. Sama persis dengan kita salat menghadap ke Ka'bah. Tujuannya menyembah Allah, bukan berarti Allah di dalam Ka'bah. Tetapi Ka'bah kiblat salat. Rasulullah mengajarkan kita untuk melakukan itu. Lebih daripada itu Rasulullah sendiri dalam beberapa keadaan berdoa dengan menghadapkan telapak tangannya ke arah bawah, ke arah bumi. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika doa istisqa, itu pada busuk ya, berdoa minta hujan dengan menghadapkan telapak tangannya. Demikian ini, ke arah bumi. Itu tidak berarti Allah ada di bawah. Sebagaimana demikian tidak berarti bahwa Allah ada di arah atas. Masya Allah. Demikian Ibu Rani. Oh ini dari Bali. Wah. Ahlan wa sahlan. Astagfirullahaladzim. Paling, paling, paling jauh dari Sydney. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Balai yang paling Balai yang paling jauh ya Sydney Sydney di mana itu dekat Tanjung Priok atau di mana itu Tulung Agung Ustaz <laughs> <Teguh Tolong Agung>. dekat <laughs> Iya 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 keren dekat Tanjung Priok kali Ah dari mana lagi ini dari Kalimantan Oh hadir di Kalimantan Siapa lagi ini Riau, Ahlan Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz atas uh, jawaban pertanyaan dari saya tadi. Ya, sama-sama, sama-sama. Insyaallah berjumpa lagi minggu depan, mudah-mudahan rekan-rekan kalau bisa supaya apa namanya no, menyebar dan ikut mengaji ngambil faedah dari majelis kita ini mohon disebar linknya itu disebar jadi biasanya kan eh, panitia menyebarkan link paling tidak setengah jam sebelum live disebarkan ke mana-mana lah supaya sama-sama ngambil faedah والله اعلم بس السلام و... عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته